guys, ini ada trik dua batang korek. Ini misteri banget nih, mistik. Jadi korek ini nanti bisa mencelit sendiri nih. Kamu nggak lihat? Oke, langsung ik, coba ik. Gimana caranya nih? Iya. Tuh. Bisa gerak sendiri. Lagi ik, coba ik. Tapi sama apa boncengnya? Main salah-salah. Lu sih coba. Sekarang kitanya yang ditabrak nih, si bapak itu tuh yang ditabrak. Gimana serba salah tuh juga dia tuh gerak sendiri ya, keren deh. Gimana nih? Mantap. Tantangan baru lagi. Tantangan apa nih? Ikan, gambar ikan. Tantangannya apa, Lik? Tantangannya bagaimana caranya 3 kali angkat perubahan jadi menghadap ke belakang ikannya. Oh, tadinya madep ke sana jadi madep sini. Madep sono, sekarang madep sini ya, gitu. Tiga kali angkat. Oke. Okay. 3 kali. Lah. Mana nih? Gile, gue ditantang lagi, coy. Tiga kali, Lik. Iya, 3 kali angkat bisa menghadap ke sini, berubah balik ininya. Satu, dua, tiga. Iya. Ah, bisa. Nice, gancil. Nah, lagi ya. Aku kasih tantangan lagi ya. Nih, di sini kan ada 7 ditambah 1 sama dengan 6. Bener gak nih? Terus kurang. Kita dulu. Ini 7 tambah 1 sama dengan 6, betul 6. Apa enggak? Salah. Harusnya berapa? 8. Harusnya 8. Nah, gimana caranya Aik angkat 1 batang korek jadi benar. Terus pindahin 1 batang koreknya, pindahin ke yang lain. Enggak boleh diambil. Jadi yang ke 6. Terserah, pokoknya dari jumlahnya jadi 8. Dari ini 7 tambah 1 sama dengan 6 kan salah. Ya kan? Gimana caranya biar benar kamu ambil 1 batang korek yang mana aja terus taruh di mana jadi benar gitu. Ini. Tambahnya hilang. Jadi kurang dong, 7 tambah 1 kurang 8. Oh, ini. Ya, satunya buntung. Ayo coba. Ini. Ini kan. Lah, apaan begitu? Tambah ini enggak usah. Duh. Oh, iya, sama enggak ada sama dengan nih dong. Kemudian 1 tambah 1. Oh, gini nih. Tahu. Gini kan? 7 tambah 1 0. Enggak. Tambah gini. Buntung satunya dong tuh. Nyerah ya? Ya udah ya. Nyerah. Nih. Tuh, berapa? Berapa bener gak? 7 dikurang 1 6. Oke. Gitu, ik.